Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah mempertahankan nilai. Terambil dari Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Firman Tuhan ini juga pas dan cocok untuk situasi saat ini. Benar, tidak mudah untuk mempertahankan nilai iman kita, nilai-nilai yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Di mana kehidupan saat ini dikedepankan yang penting untung, yang penting bagi diri saya, tidak peduli dengan orang lain, tetapi firman Tuhan tetap mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana domba ini tetap berperilaku seperti domba dan tidak berubah menjadi serigala, sekalipun ia ada di tengah-tengah serigala. Bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap mempertahankan nilai-nilai iman kita di tengah-tengah situasi yang membuat kita goyah iman kita. Dan itu bukan hal yang mudah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mempertahankan nilai iman kita. Kita jujur, kita bekerja keras, kita menghormati atasan kita. Meskipun mungkin atasan kita bukanlah orang yang dalam tanda petik, wah baik gitu. Tidak, tetapi kita tetap menghormati dia sebagai atasan kita. Kita tetap menunjukkan sebagai orang Kristen yang berkualitas. Ada sebuah kisah film yang terambil dari sebuah kisah hidup yang sebenarnya, true story. Judulnya adalah Hacksaw Ridge. Dikisahkan di dalam film ini ada seorang yang bernama Desmond Doss, seorang pemuda Amerika. Dia tertarik untuk ikut berperang di dalam Perang Dunia yang kedua. Tetapi dia adalah seorang yang memegang teguh firman Tuhan bahwa ia tidak mau membunuh. Tetapi bagaimana mungkin? Dia ingin ikut berperang, tapi dia tidak mau membunuh. Dia katakan, saya mau ikut berperang. Dan benar dia mendaftar, dia diterima, dia ikut latihan dengan sungguh-sungguh begitu. Sampai suatu saat, di kesempatan itu dia diminta untuk memilih senjata untuk kemudian latihan menembak. Dan dia tidak mengambil senjata itu. Dan mulailah di situ pergumulannya. Bagaimana Desmond akhirnya dibuling oleh teman-temannya, dipukuli. Tapi dia mempertahankan imannya bahkan sampai ke pengadilan militer karena dianggap menentang atasannya. Tapi dia katakan, saya tetap mau untuk ikut berperang. Di saat orang lain mengambil nyawa, saya ingin untuk menyelamatkan nyawa. Dan di saat genting itu di pengadilan militer itu, ayahnya datang dan membawa sebuah surat dari jenderal yang mengatakan bahwa dia, Desmond itu bukan menentang atasan. Bahwa melakukan kewajiban agama juga dilindungi undang-undang. Dan dia diperbolehkan untuk ikut berperang. Dan pada saat mulailah dia di lapangan dia berperang, yaitu tempatnya di Hacksaw Ridge itu, di tebing Hacksaw itu. Disitulah dia melihat teman-temannya berkelimpangan jatuh. Terluka dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong teman-temannya. Bahkan di satu saat ketika akhirnya pada waktu itu Amerika berperang dengan Jepang. Jepang mendesak pasukan Amerika dan mereka mundur. Dan di saat itu Hacksaw kemudian teringat teman-temannya masih tertinggal di sana. Dan di malam hari di kegelapan dia berangkat sendiri ke tebing itu, dia naik dan dia turunkan temannya satu persatu. Dia berdoa, Tuhan tolong saya kasih kekuatan untuk menolong satu orang ini lagi. Begitu tiap kali dia berdoa. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan teman-temannya, singkat cerita. Dan kemudian setelah perang selesai dia mendapat medali penghargaan. Kisah ini kemudian juga mendapatkan medali Oscar. Dalam kisah sebenarnya, kisah ini sungguh sangat lebih mengharukan. Karena ketika sampai terakhir berperang, Desmond harus menderita luka-luka. Tetapi
dia tetap bahagia, dia tetap bisa mempertahankan imannya sampai akhirnya. Dia menutup usia pada usia 87 tahun. Dan bukan di dalam peperangan. Oleh karena itu, bagaimana kita mempertahankan iman kita? Yang pertama, marilah kita hidup sesuai dengan firman-Nya, bertumbuh di dalam pengetahuan akan Dia. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kita tidak bisa beriman tetapi kita menutup diri. Tapi mari kita beriman dengan apa adanya. Bukan juga dengan ditunjuk-tunjukkan, tidak. Tetapi biarlah perbuatan baik kita juga orang lain ketahui tanpa kita promosikan atau kita ucapkan. Mari kita tetap memiliki hidup dan perilaku yang menunjukkan iman kita. Yang kedua, di dalam Petrus 3 ayat 15 berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di dalam kehidupan kita, orang akan mempertanyakan iman kita. Dan mari kita bisa memberikan jawaban akan iman kita. Dengan perbuatan kita, kita mempertanggungjawabkannya. Saya teringat akan sebuah kisah. Bahwa orang tua saya, papa saya, pernah menceritakan sebuah kisah. Ketika pada waktu perang, orang-orang bersembunyi, mereka membawa hartanya. Termasuk orang tua papa saya dan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Saat itu papa saya ditinggal sendirian dengan berkotak-kotak perhiasan yang ditinggalkan. Orang tua saya pada waktu itu dilema, dia ingin mengambil emas batangan itu, menyembunyikan untuk dirinya, ataukah dia jujur? Dan papa saya katakan, saya mau jujur. Di saat yang sulit, di saat saya butuh uang, saya tetap jujur. Dan itu dia ceritakan kepada kami. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan Tuhan adalah Raja dalam hidup kita. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, artinya kita mengkhususkan Tuhan. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mempertahankan nilai bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita punya tekad untuk melakukan firman Tuhan, kita hidup dengan jujur, dengan baik, dengan benar, Tuhan katakan damai sejahtera akan diberikan. Jangan gelisah, jangan gentar, Tuhan akan menolong kita. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan di waktu penantian ini, masa Advent ini, kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan dengan sikap iman. Seperti Maria yang juga tetap menantikan Mesias itu datang dengan sikap iman. Iman yang ia pertahankan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.